Luhut Bin Sarpanjaitan, lembaga yang bernama Sama, pernah dibentuk di era Presiden Gus Dur dan dibubarkan. Pak kita berhenti pak izin pak seperti apa Pak? posisi oh, yang baru Dewan Ekonomi Nasional pak kita berhenti pak penasaran opung masyarakat opung ya, Dewan ini sama kayak Watim pres atau gimana opung ya, 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 ya. Presiden, Bapak betar, karena berobat berobat lama membantu untuk tata kelola empol, empol, empol. karena tata kelola itu dengan digitalisasi <coughs> saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien di soal revenue kita seperti e-katalog, simbara, untuk batu batu bara, simbara nikel, simbara, Negra, simbara Negra Negra, dan juga apa agak teknologi itu menjadi target presiden Saya pikir kita nanti akan dengan bersama-sama. Mestinya dalam satu dua tahun ini bisa yang quick win daripada presiden Prabowo. Saya kira katalog versi 6 sudah akan kita tunjukkan oleh beliau. Soal peran Dewan Ekonomi Nasional, Saudara Dewan ini dibentuk tahun 1999. Dewan Ekonomi Nasional mempunyai sejumlah tugas yang paling utama memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, terutama untuk menanggulangi krisis dan juga menanggapi masalah ekonomi di masyarakat dan memberitahukannya kepada Presiden. Untuk itu, DEN dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, para ahli dan pelaku ekonomi. Dan setiap instansi pemerintah wajib memberikan informasi kepada Dewan Ekonomi Nasional. Ketua Umum Partai Golkar Bahlilah Lahadalia menanggapi penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya pikiran dan kontribusi Luhut masih dibutuhkan negara. Bahlil menyebut Luhut memiliki alasan pribadi sehingga memilih kembali menjadi bagian pemerintah setelah sempat mengatakan akan beristirahat usai berakhirnya Presiden Joko Widodo. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini meyakini Luhut dipilih sebagai Ketua DEN karena memiliki kebutuhan ataupun juga masih sangat dibutuhkan negara. Uh, Pak Luhut beliau adalah tokoh Golkar, beliau adalah kader senior Golkar. Kalau ditanya kenapa masuk, nanti tolong kami tidak bisa menjawab karena itu alasannya alasan uh, senior kami Pak Luhut. Tapi beliau saya yakin bahwa masih dibutuhkan pikiran-pikiran besarnya. Saya punya keyakinan itu. Adalah Pak Luhut punya pikiran yang bagus dan saya yakin negara masih membutuhkan. Seperti apa tugas Dewan Ekonomi Nasional di bawah Luhut Bin Sarpanjaitan dan bagaimana tugas seharusnya? Kita akan bahas ini bersama Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia, Mbak Telisa. Selamat malam. Ya, selamat malam. Uh, kita paham bahwa dalam pemerintahan Prabowo saat ini kita punya penasihat khusus di bidang ekonomi, kemudian ada utusan khusus juga di bidang ekonomi dan sekarang ada yang namanya Dewan Ekonomi Nasional. Ibarat kata dihidupkan kembali begitu. Uh, apakah ini bisa menjadi cara, bisa dikatakan cara dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk bikin ngebut? pertumbuhan ekonomi kita sampai ke angka 8%. Iya, tentu kan sesuatu kita ada alasannya pasti ya. Jadi kalau lihat sejarah tadi disampaikan Dan 99 itu dibentuk ketika krisis ekonomi ya, baru kita baru pulih. Jadi bagaimana supaya kita cepat recover dari krisis. Nah, kalau sekarang alasannya adalah mungkin tadi ya ada target mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yaitu 8% yang ini memang dicapai ...dan mewujudkan berbagai janji-janji kampanye itu... ...untuk kepada ekonomi masyarakat itu seperti apa. Jadi tugasnya memang cukup berat. Nah, mungkin ini di, uh, karena seringkali antar kementerian lembaga... ...itu kalau di KL masing-masing... ...itu seringkali masih ada benturan ataupun ego sektoral. Nah, eh. dengan adanya Dewan ini... ...kemungkinan diharapkan multi koordinasinya bisa dijalankan. Karena awalnya dulu waktu itu masih semacam Menteri Utama... ...yang mengkoordinasikan mengko-mengko... ...tapi kan nggak jadi ada Menteri Utama. Jadi mungkin Dewan ini dan Dewan ini kan tadi... ...terdiri dari juga uh, board dari para ahli seperti itu... Ya. Nah, pada presiden sebelumnya ada juga KSP, Kantor Staf Presiden, di dalamnya itu ada deputi bidang ekonomi. Uh -huh. Kemudian ada SKP, SKP bidang ekonomi. Kemudian eh, satu periode sebelumnya di Pak Jokowi juga ada Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau Ken yang menjadi think tank pemerintah. Nah, sebetulnya itu kan style-style eh, aja ya kita mau di mana organisasi, tapi yang penting adalah menjaga agar memang ini bisa lebih efektif kalau ada dewan ini. Jadi itu tadi untuk segala sesuatu yang sulit di KL, cuman harus ditupoksinya, harus dijelaskan nanti nah. apa bedanya KSP bidang ekonomi, apa bedanya SKP bidang ekonomi, apa bedanya penasehat khusus bidang ekonomi. Nah, kalau anda menyarankannya lebih baik gimana? Dan batasan rekomendasi pada bidang apa? Kemudian dari penasehat khusus bidang ekonomi batasannya di bidang apa? Sebenarnya kan ekonomi itu luas ya. Kalau kita bagi per bidang juga mungkin tidak. Tapi lebih maksudnya gini, uh, mungkin ya. Uh, apa horizontal vertikalnya seperti itu. Jadi uh, kalau misalkan di uh, ada KSP, ada SKP ya, itu kan lebih ke vertikal. Nah kalau Dian ini dia lebih kolegial. Jadi lebih tadi makanya kan katanya Dian bisa memanggil menteri-menteri juga kan. Jadi lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan yang uh, penasehat bidang ini. Jadi kalau penasehat dia lebih independen. Tapi kalau dewan itu lebih punya tangan mungkin ke kementerian itu mungkin yang membedakan supaya tadi tidak terjadi terlalu apa ya e, namanya tuh noodle ball syndrome gitu jadi kayak alur birokrasinya akan lebih e, iya jadi, jadi tantangan lah begitu ya ini harus persetujuan ini dulu, dulu misalkan untuk menyetujui suatu keputusan ekonomi akan mana yang lebih didengar nanti dennya SP nya atau e, penasehat khusus tapi kalau itu. membandingkan tapi, dengan yang dulu di era pemerintahan Gus Dur posisi Den Anda mencermatinya gimana? Ya kalau dulu kan memang juga belum banyak lembaga-lembaganya ya Maksudnya belum sebanyak seka ataupun se pun sekarang gitu Jadi uh, dewan itu ya langsung memberikan Tapi dulu belum terlalu banyak kayak deputi-deputi KSP atau staff khusus presiden gitu-gitu tuh nggak banyak gitu Jadi uh, sekarang lebih complicated ya Jadi uh, lebih multi lagi sekarang seperti itu Jadi okay. itu sih yang membedakan ya Uh, apa jalur komandonya seperti makanya benar-benar tupoksi masing-masing itu harus diperjelas sehingga tadi uh, tidak memperlama pengambilan suatu keputusan ekonomi atau terjadi konflik yang berbeda gitu antara ini pendapatnya misalkan A yang lain A aksen jadi yang mau didengar presiden yang mana gitu loh yang A aksen nanti takutnya berbeda gitu kan ada ada sedangkan keputusan juga misalkan terhadap sesuatu harus urgen dilakukan secara cepat nah itu nanti bagaimana? sehingga menurut Belum anda uh, efektif nggak kira-kira kalau dari penasihat penasihat uh, khusus Presiden kan ditunjuk Bambang Brojonegoro untuk bidang ekonomi dan pembangunan. Dan yang jadi ketua DEN sekarang adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Menko Marves. Efektif gak untuk uh, Presiden atau pemerintahan sekarang bisa mendengar dua masukan itu yang judulnya sama-sama rekomendasi begitu? Ya, uh, mudah-mudahan Pak Presiden tentu memiliki leadership ya. Nanti kan mendapat dua masukan misalkan ya biasanya masing-masing kan punya view tersendiri ya karena Prof Bambang itu teman dari bidang ekonomi pasti banyak view Nah, tapi kalau Pak Luhut kan juga dia ada secara politisnya, secara pengalaman beliau sebagai Menko Marves ya di mana Menko kan lebih complicated juga ya, lebih uh, apa banyak hal yang perlu diselesaikan lintas sektor seperti itu. Nah, dan kemudian tadi dia bisa memanggil menteri-menteri. Kalau penasehat kan lebih independen sebagai akademisi dari research-research gitu. Nah, itu keduanya mungkin dikombin. Nah, itu sebetulnya leadershipnya ya ada di presiden uh, secara leadership ya keduanya harus diramu ya kedua dari masukan ini gitu. Jadi hmm. nanti dari Pak Presiden sendiri ya itu tadi mungkin nanti ada KSP dan uh, apa eh uh, ya KSP ya misalkan itu juga bisa ditanya uh, juga seperti apa dan kemudian tadi yang lintas kementeriannya. Jadi kan Pak Luhut ini kalau kita lihat misalkan pernah menangani Covid-19 yang yeah. harus implementable hmm. apa nah beliau bisa menyarankan seperti ini seperti ini kayak gitu. Jadi sebagai seseorang yang senior dengan banyak pengalaman ya diharapkan tadi bisa memberikan masukan yang komprehensif bukan hanya misalkan dari akademik dan research tapi dari pengalaman beliau. Tapi kan Prof Bambang juga tentunya memang beliau adalah uh, sangat capable selain sebagai akademisi okay. beliau juga beberapa kali menjadi menteri. Nah, itu kan ya di combine lah gitu ya. Harapannya sih Uh, semua saling lebih melengkapi ya, bukan saling menegasi gitu ya. Tapi mm -hmm. lebih saling melengkapi. Nah, efektivitasnya itu sebetulnya tergantung dari tata kelola atau governancenya seperti apa. Jadi harus ada jelas gitu loh. Ini kepada ini kepada ini alur yang seperti tadi mas sampaikan itu sangat harus dirumuskan. Masing-masing punya KPI, masing-masing punya tanggung jawab apa. Uh, jangan sampai tadi terjadi benturan-benturan uh, atau konflik yang kemudian itu malah bisa menegasikan tadi. Harapannya okay. sih diperjelas apa bedanya Den dengan tadi penasehat khusus kemudian dengan utusan khusus dan dengan uh, Kemenko Perekonomiannya sendiri. gitu uh, Di tahun 99 itu kan selain ketua, wakil ketua, ada sekretaris plus anggota sebanyak 10 orang. Yang kita lihat sekarang kan baru ditunjuk adalah ketua Dennya, Luhut Bin Sar Panjaitan. Menurut Anda agar tujuan ekonomi pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai sosok anggota seperti apa yang harus bisa mengisi dewan ekonomi nasional ini? Ya kalau saya mewakili multi stakeholder jadi tadi terdiri akademisi juga ada kemudian dari pengusaha juga ada yang memahami bagaimana e, di lapangannya dari financial market ada kemudian dari masyarakat tokoh masyarakat yang memahami bidang ekonomi kemudian juga ada e, apa namanya biasanya juga ini ya, dari sudut, ya pokoknya ada representasi dari masyarakat yang terdampak dari suatu kebijakan juga gitu, nah itu harus ada, jadi kan suara-suara masyarakat itu juga didengar ya, representatif dari masyarakat, jadi biasanya itu tadi, dan kalau sinergi pentahelix ada mass media juga ya, jangan lupa ada mass media kan biasanya akademik, bisnis government, ada media juga di situ gitu, jadi ada uh, dari unsur media juga harusnya ada di dalam, dan ini, jadi kan dari kacamata, kalau media kan bisa mengambil apa gitu, terus juga bisa uh, multi generasi, juga ada dari generasi yang udah senior, tapi ada dari generasi muda, karena kan sekarang juga masalah ekonomi, banyak terkait generasi muda. Misalkan, nah, itu... idealnya butuh berapa banyak anggota? Kalau begitu, menurut Anda, Mbak? Dengan tantangan nah, ekonomi kita hadapi, nah, sekarang. kalau dulu memang sekitar 10 ya, tentu sesuai dengan kebutuhan ya. Nanti harus dipetakan dulu ya, saya nggak bisa bicara sekarang berapa yang... Opi. tapi kan dari pengalaman dulu, 10. Nah, harus kita lihat kebutuhan ahli-ahlinya apa gitu, kebutuhan yang dibutuhkan, nah, dan kemudian again, ketersediaan anggaran ini kan juga nah, kita nggak tahu ya. Mm -hmm. Balik lagi itu, ketersediaan anggarannya berapa slot anggaran uh, yang dibutuhkan gitu. Kayak dulu saya pernah di -ken juga Komite Ekonomi Industri Nasional di Pak Presiden Joko yang pertama itu tuh uh, sesuai dengan pokja-pokja ada masalahnya apa ada pokja fiskal ada pokja moneter okay. ada pokja makro kayak gitu jadi pokjanya itu harus disesuaikan dengan apa sih kebutuhannya memang harus dipetakan dulu ya pasti kebutuhannya itu dan ketersediaan anggarannya itu. supaya ini efektif jangan terlalu banyak juga juga maksudnya supaya itu juga cepat ya prosesnya dan memang betul-betul para ahli ya mudah-mudahan sih harapannya ada proses rekrutmen yang bisa open hmm. juga ya untuk para profesional, untuk siapa yang ingin berkontribusi gitu. Jadi nggak cuma ditunjuk tapi juga ada masukan dari masyarakat. Kerja-kerja efektif dan efisien ini demi mencapai target yang dicapai 8% pertumbuhan ekonomi untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu yang menjadi harapan bersama Mbak Teresa Aulia. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu ya, Mbak ya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.